Pengadilan Negeri Tanjung Kledep hari ini menggelar sidang ketujuh terhadap terdakwa mantan Kepala Kampung Gurimbang, Bajuri. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi yang meringankan bagi Bajuri yang diajukan oleh penasihat hukum. Dalam keterangannya, seluruh saksi menyatakan tidak pernah tahu jika di sana, di Gurimbang tersebut, ada lahan yang statusnya KBK. Bahkan tidak pernah juga ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait dengan adanya lahan KBK di sana. Namun demikian, dalam sidang kali ini ada hal yang sangat menarik yang diungkapkan saksi. Apa itu? Seorang saksi ternyata memiliki bukti-bukti rekaman suara yang kemudian oleh penasihat hukum dimohonkan untuk menjadi barang bukti di persidangan. Apa saja barang bukti rekaman tersebut dan bagaimana jalannya persidangan hari ini? Saudara, saksikan liputannya. Kenapa saudara saksi sebagai salah satu pelaku dan pemilik lahan, menurut saksi ya, tidak melakukan komplain atau protes ataupun apapun itu kepada PT KDC? Apa mereka lakukan? Karena kami lakukan, kalau kami terlambat ke sana, itu buah-buahan yang dimakai tadi. Bahkan masyarakat terbanyak bangun mengambil kunci. Kunci apa? Kunci kerakol, kunci apa? Dilaporkan oleh Kapolres. Katakan mencuri. Sedangkan saat itu manusia mungkin 60-an orang. Apakah pantas orang mencuri selama banyak 60 orang? Situ siapa? Situ ada provinsi, ada kepala desa, ada orang besar. Walaupun menyatakan belum ada amdal izin untuk menggusur lahan tersebut. Inilah kami sebutkan kematian. Sampai sekarang ini tidak ada pernah apanya ditanggapi. Bahkan kami ada rapat lagi di kantor camat Sambalio dan undang Malikim sama namanya semua. Tidak bisa memberikan kepastian kami hanya urusan. Sampai saya bubarkan itu kalau tidak mereka kepastian di sini lebih bubar. Tidak ada arti. Baik. Membuang-buang. Sekarang saya tanya, kondisi di lapangan sekarang bagaimana? Apakah masih bertutup seperti semula lahan masyarakat atau sudah ditambang? Saya datang ke kemudian kalau saya bawa saya ke sini berjumpa dengan Allah yang kembali satu sesuai kota yang saksi lihat kan, itu KBK bagaimana? Karena yang dulu kami masyarakat dan berikutnya kami. Saya pernah ke di Kautan, KBK itu diberikan pada tahun 2001. Karena saya ini mungkin saya belum lahir, sudah ada yang dulu kami berubah. Pertanyaan saya, mana dulu tadi saya kepada sebuah masyarakat? Saya akan tidak akan. Baik. Boleh tapi kita mungkin, tapi tidak ada masalah. Hak masyarakat tetap kita. Apa saksi pernah dengar apa namanya penetapan terkait dengan kawasan hutan, sosialisasi dari pemerintah? Tidak ada sama sekali. Maupun dari pihak tidak ada tentang sosialisasi dalam pengetahuan saya. Bahkan pada saat ada kejadian seperti pernah tidak didatangi oleh pihak perusahaan? Pernah, saya datang langsung ke KRH. Karena ada izinnya kan itu dari KRH, saya langsung tangan rumah dalam dan nama-nama itu. Kenal tidak saksi sama Haji Rusdiana, Ardiansa, Sudriono, kenal tidak? Tidak pernah kenal, tidak kenal ya? Kita ngaku sebentar, itu ada kawasan, bagian kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan kehutanan.
saya belum diberikan tahu yang tidak ada masalah dengan pemerintah. Baru sekarang ada masalah itu. Saya hanya aku mampu di sini. Jadi, tidak ada masalah juga, Pak, ya? Iya. Karena ada izin yang diberikan oleh Menteri Kehutanan. Kalau tidak mau lihat, begitu. Tapi perhutanan itu tetap memberikan tahu kepada kami. Ya, makanya saya tadi tanya-tanya apakah pernah diberi informasi, tahu kan? Iya. Bapak bilang, saya ngaku-ngaku, ini tak teruskan, bukan ngaku-ngaku, itu ada surat izinnya. Tapi untuk ini tidak tahu, iya, kan tadi sudah bilang, Bapak tidak pernah menerima informasi. Iya. Itulah itu. Bapak-bapak kita menolong masyarakat itu, apabila tanah itu belum masalah, kalau apa kamu menggara, dikitkan. Iya, Bapak-bapak ngasih tahu, Bapak-bapak pemerintah itu ngasih tahu, tidak pernah. Tidak pernah, itu makanya kami semua masyarakat itu kumpul di situ. Ya. Ini izin dari perusahaan terhadap pemanfaatan hutan yang izinnya diberikan kepada PT TNI. Tidak pernah tahu. Apakah saksi tahu PT TNI ini barangkali ada punya kegiatan ini? Saksi ini salah satu warga masyarakat. Apa kenal dengan orang-orang PT Brokol? Sering saya diajak ketemu sama orang apa? Kepala Lampung. Sering ketemu ini. Sering diajak kepala kampung untuk pertemuan. Pertemuan dengan? Dengan PT Brokol. Dengan PT Brokol. Dalam setiap pertemuan apa yang dibahas? Dibahas. Kalau untuk membicarakannya saya sudah lupa, tapi untuk rekamannya ada sama saya. Apa? Saudara punya rekaman? Iya. Mohon izin yang mulia untuk dapat di perkenalkan. Poinnya adalah gini, Pak. Nanti ada lagi surat, harus ada lagi surat. Apa suratnya? Berita acara penarikan surat dari kampung, Pak. Langsung. Langsung. Penarikan surat dari kampung. Saat itu libatkan camat. Sekcam atau kecamatan. Camat sekarang sudah. Udah ada camat. Libatkan camat di situ, hadirkan camat, hadirkan pemerintahan, hadirkan institusi kepolisian, hadirkan institusi tentara di situ, Pak, untuk menyaksikan bahwa surat itu ditarik oleh kampung dan kecamatan. Tarik. Bakar. Saat berita acara itu sudah jadi, harus ada tulisan bahwa surat garapan yang tidak diserahkan sekarang, kampung tidak bertanggung jawab dan itu batal secara hukum. Disita dalam persidangan ini sebagai salah satu bukti yang akan kami ajukan. Saya tadi terakhir mendengar itu ada bahasa. Apa yang disuruh bakar oleh Pak Ponto? Surat garapan. Surat garapan siapa? Masyarakat. Masyarakat. Itu bakar. Saudara saksi, saudara saksi tadi dapat rekaman. Itu dari mana? Saya ikut. Oh, pertemuan. Saudara hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Masyarakat. Tadi saya dengar ada ancaman dari rekaman itu. Siapa yang mengancam? Ancamannya seperti apa? Dibakar. Itu saudara dapat dari rekaman teman atau pakai email di langsung? Langsung dari email saudara. Tadi dulu rekaman yang ada kata-kata Bapak Raja, kita mengundangnya tadi. Dibakar kan surat hadapan masyarakat. Nah itu memangnya sedang bicara. Membicarakan aturan atau agresi untuk masyarakat. Maksudnya membicarakan santunan untuk masyarakat. Ya. Santunan terhadap apa? Apakah santunan terhadap lahan yang akan didorong itu kemudian diberikan santunan dengan cara dibakar suratnya gitu? Oh, santunan.
kurang ada reaksi jika mereka tidak menyambut jawaban ke lahan. Tidak menyambut ke lahan? Tidak. Itu hanya pemberdayaan untuk masyarakat. Oh, pemberdayaan masyarakat. Lalu kenapa kok pakai itu batasannya? Saya kurang tahu. Beraunews.com, media online, selalu membantu.